Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah muslim yang lainnya bisa selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-muslim, seorang muslim yang sempurna keislamannya. Yang sempurna keislamannya, dia dapat menahan lisannya dari terjatuh kepada harga diri seorang muslim yang lain, dia dapat menahan lisannya untuk tidak mencela, untuk tidak mengotori, untuk tidak melukai harga diri dan kehormatan dari seorang muslim yang lain. Dan dia dapat menahan tangannya untuk tidak menzalimi saudara muslim yang lain. Itu adalah seorang muslim yang sempurna keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, kita berusaha untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dari keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan menjaga lisan kita agar tidak terjatuh kepada saudara kita, tidak terjatuh kepada muslim yang lainnya. Kita menjaga lisan kita untuk tidak menggibahi mereka, untuk tidak mencela mereka, apalagi sampai mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah kepada mereka, kepada seorang muslim biasa. Bagaimana lagi jika ternyata lisan kita jatuh kepada harga diri seorang muslim, dan dia adalah seorang alim dari ulama, dia adalah seorang alim dari kalangan kaum muslimin, kita lalu terjatuh kepadanya, maka sesungguhnya dosa dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh lisan kita pada saat itu lebih besar lagi daripada sekedar jatuh kepada seorang muslim biasa. Begitu pula dengan tangan kita. Ketika kita menzalimi dengan tangan kita kepada seorang muslim, ini adalah perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan dari keislaman kita. Bagaimana lagi jika tangan kita menzalimi seorang muslim yang dia ternyata adalah juga seorang alim dari ulama kaum muslimin. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengajak kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk kita berusaha menjaga lisan kita, menjaga tangan kita kepada saudara-saudara kaum muslimin kita yang lainnya, terutama kepada para ulama mereka. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keislaman kita tidak hanya sekedar pengakuan belaka, tapi dibuktikan dengan pengamalan, menahan lisan kita, menahan tangan kita untuk tidak terjatuh kepada kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.